Ya banyak cangkeng segala. Ngomongnya kesemutan doang, sahabat. Kesemutan. Perut segala. Di kamar situnya. Dia udah cabutin semua. Gus. Iren kuma. Ambang. Terus cengkengnya. Iya dong. Temen campur tadi teng dus domong kan ya. Temen campur kegiatan. Surat nabinya di jeroh hati. Napas, buang. Dari mana kamu? Hah? Dari mana? Dimah. Selain si kakak, siapa lagi yang sering sakit-sakitan? Ada enggak? Cuma sendiri doang. Oh, ngontrak sendiri. Kirain di rumah. Kamu dari situnya? Mohon. Aslinya emang dari mana? Kragilan. Dari asli Kragilan, tinggal di Cikesal. Buku welding di situ. Tinun dari tempatnya, kirain di rumah, gitu, rumah sama anak istri, gitu. Maka saya tanya itu. Udah berapa lama, apa yang dirasakan sama beliau? Ya selila, aing di ditu, mah. Hah? Aing gak selila di ditu. Yang dirasa sama beliau apa? Nyari iya, suku. Kaki juga? Terus? Ah. Terus? Berat di terus sirah terus ada batuk segala terus
Yes, itu. Ngomong kesemutan doang banyak itu. Oh. Ya banyak cangkeng segala. Ngomongnya kesemutan doang sahabat, kesemutan. Perut segala. Di kamar situnya. Dia udah cabutin semua. Kontrak bedeng apa gimana? Kontrak bedeng apa gimana? Bedeng. Jadi usahanya dikontrakan itu. Jadi beliau dari Keranggilan sahabat tinggal di Cikesal di pasar. Di SMA. SMA Cikesal. Loh. Ngomongnya mak kesemutan doang. Wah, ujung-ujungnya iya aja utang segala. Payah. Ngerambat sahabat, nambah. Salat Nabi. Dihegan syukur kakinya panjang di itu. Ulang tuh, Mang. Hah? Kenapa? Hah? Kalian gagal nyadap ya. Adep kadir deh. Saya bodoh amat nyari cangkeng ya. Orang bakal tak obatik. Suruh siapa ngituin orang.
Iya wadah. Ma. Ah ya teman iki. Coba dituin. Ulah tegak. Rilek, rilek, rilek. Campur itu mana? Kita pasien obatina. Sembilan ya. Gus. Kirim ke mana? Ambang. Terus cengkengnya? Iya dong. Ah, teman campur tadi teng dus domong kan ya, teman campur kegiatan. Kira setik dong kan, saya mau campur dokter itu. Ya, lainnya enggak. Nih kamu. Allah, Allah. Enggak bakal saya obatin itu. Bahasa bodoh itu mah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, di kontrakannya ada apa? Sedayana naon. Terus ada hubungannya enggak segala permasalahan yang ada di kontrakannya, baik usahanya? Kenapa? Dijin malas di dituna. Dijin malas. Ya, Kang. Terus diapain lagi? Ditutup. Ditutup sama kamu. Biar apa? Eta mah tempat aing tibahala di ditu. Udah dibuka, dibuka, kasihan beliaunya. Dibuka, kamu pindah jangan di situ, kamu pulang. Buran. Wow, mau. Bodoh amat. Tolongan aja cangkeng. Hah? Cangkeng. Cangkeng. Lah disuruh siapa kamu yang ngeganggu bangsa saya? Hah? Kurang minum itu. Cabut semua. Udah semua. Hah? Pulang kamu ya. Ya. Jaga gaingku mah. Ali pulang sehat di sana ya. Ya. Sudah. Allah. Cangkeng. Larat boyok kan ini kan. Eh bodoh amat. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah ya Rabbul Alamin. Kayaknya jadi nanti itu mah jadi apa sih betul kata tadi itu yang diomongin. Jadi saya lihat kalau yang di tangan itu campur. Jadi campur medis juga. Kayaknya enggak seberapa sekarang mah. Tinggal ya tinggal sedikit iya. Jadi tinggal itu mah nanti akan koordinasi sama pihak dokternya bagaimana apa melalui herbalnya gitu. Tapi ya tadi itu gejala asam urat ya. Tapi yang lainnya udah enggak hilang enggak ya, udah hilang ya. Yang lainnya emang itu mah enggak ada hubungannya sama lahiriahnya. Kalau emang itu semuanya nggak ada hubungan sama lahir ya, insya Allah ya izin Allah, kersaning Allah akan hilang gitu. Walaupun itu dengan tahap proses, nggak langsung cos kayak yang gigit cabai. Tadi itu kembali lagi yang saya lakukan hanya sebatas syariat dan pemediasian saja.
masalah hakikat dan kebenaran itu hanya Allah, dan Allah yang menyembuhkan ya, bukan saya enggak bisa ya. Dengan Kang siapa? Harun. Kang Harun. Arul. Arul. Wih, Arul kayak anak saya sahabat Arul. Ada di dalam orangnya tuh. Jadi di situ ngontrak usaha apa tadi? Salon. Salon. Oh, salon apa? Potong rambut. Kirain salon jedeg-jeduk di mobil saya sahabat. Oh, salon potong rambut. Res pengantin tuh, kesal res pengantin Kang Arul tuh. Udah gitu aja ya. Ya insyaallah ya, Allah yang kuasa, Allah ini jaga terus ininya lima waktunya, perbanyak sholawat. Insyaallah hidupnya berkah selamat dunia akhirat itu aja ya. Kang ya, kayak sahabat, kasih.